Nah, kita coba makan siang ini dengan soto buatan sendiri nih, teman-teman. Tuh lihat tuh, ada tomat, ada kol, ada pakai daun jeruk, dan ini ayamnya tuh crispy, enak nih tuh ayamnya tuh. Ditambah lagi ada kentang mustopanya buat toppingnya nih, teman-teman. Tambah sambalnya, bu, masya Allah, itu sambalnya buatan sendiri ya semuanya, teman-teman. Kita kasih dulu nih sambalnya nih, mantap ya. Ini soto ayam buatan sendiri ya, teman-teman. Tuh, jangan lupa pelengkapnya nasi. Kita kasih perasan jeruk limau biar segar ya, tuh teman-teman. Tuh, kita kasih jeruk limau. Ya, ini soto kita buat sederhana tapi rasanya enak banget, enak banget. Soto ayam buatan sendiri. Ya. Tuh, lihat tuh, mantap gak tuh? Pakai bihun ya, bihun tuh. Tuh, enak tuh. Rasanya segar-segar nih. Siang-siang kita makan soto ayam ditambah ada kentang mustopanya. Ini semuanya buatan sendiri ya, teman-teman ya. Tuh sambalnya juga, ya bu, mantap tuh sambalnya tuh. Nih, jangan lupa nasinya ya. Jadi kalau kita bisa makan, kenapa kita tidak masak sendiri di rumah ya? Ya buat teman-teman, jangan lupa bantu tap-tap, bantu subscribe, comment, share, and like-nya ya. Bantu agar channel saya berkembang nih. Kentang mustopanya hasil produksi sendiri ya. Bantu subscribe, like, and comment-nya. Soto ayam buatan sendiri, mantap.